Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Polisi beberkan kemungkinan Baim Wong jadi tersangka kasus prank KDRT. Pihak kepolisian menjawab kemungkinan Baim Wong dan Paula Verhoeven menjadi tersangka dalam kasus prank KDRT terhadap pihak kepolisian. Terlebih Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari dua laporan berbeda terhadapnya. Pihak Polres Jakarta Selatan yang diwakili oleh KSU Humas AKP Nurma Dewi menjawab soal kemungkinan tersebut. Tak menjawab secara gamblang, Nurma Dewi menyebut bahwa kemungkinan tersebut bisa terjadi berdasarkan fakta yang ada. Jika ditemukan fakta mengenai Baim Wong dan Paula bersalah, maka status bisa dinaikkan tingkatnya. Seperti diketahui, Baim Wong dan Paula Verhoeven melakukan prank KDRT terhadap polisi di Polsek Kebayoran Lama. Prank tersebut dilakukan oleh Baim dan Paula di tengah ramainya kasus KDRT Lesti Kejora dan juga Rizky Billar. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Ya, polisi dua orang sudah diperiksa. Dari Polsek Kebayoran Lama. Dari hasil yang didapat, sejauh ini dari hasil yang diminta keterangan tersebut sudah ada, Bu. Seperti apa? Ya, jadi untuk sementara sudah dikumpulkan di penyidik. Ya, jadi itu pasti disimpulkan. Kemudian ini masih tahap penyelidikan. Jadi masukkah unsurnya? Karena itu kita masih mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi. Bapak, ke depannya kemungkinan BW akan jadi tersangka kalau terbukti salah? Ya, jadi yang jelas, yang menjawab fakta. Kemudian jika memang fakta sudah masuk unsur atau mengarah, kita akan menaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Status BW belum ya? Untuk status BW dan P sekarang masih saksi. Saksi pelaku. Saksi. Berita selanjutnya, Jessica Iskandar tak hadir di persidangan akibat sakit. Jessica Iskandar tidak hadir saat sidang perkara penggelapan dan penipuan bisnisnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 19 Oktober 2022. Sidang lanjutan tersebut hanya dihadiri oleh Vincent Verhaeghe, suami Jessica Iskandar. Vincent Verhaeghe mengatakan kesehatan Jessica sedang tidak baik hingga tidak bisa hadir di pengadilan. Saat sakit tiroidnya kambuh, Jessica Iskandar yang biasa disapa Jeder ini menjadi sulit tidur nyenyak. Jessica Iskandar juga banyak pikiran setelah sidang pertama perkara tersebut digelar pada 5 Oktober 2022 lalu. Vincent Verhaeghe kemudian meminta Jessica supaya tidak lagi ikut ke ruang sidang. Saat ini Jessica dan dua anaknya ditemani keluarganya memilih kembali pulang ke Bali. Jessica juga disarankan untuk menghindari obat-obatan dikarenakan masih menyusui. Berikut wawancara dengan pihak Jessica Iskandar. Kita duduk empat mata face to face, kita ngomongin baik-baik, tapi datang dulu, jangan ngomong dulu aku mau begini, aku mau begini, saya juga bisa begitu. Datang dulu face to face, kita ngomong, ayo kita bikin kontrak apa segala, kalau emang bagus, kalau saya mau, kan saya korban. Jadi kan terserah saya kalau saya mau atau enggak, jangan seenak-enaknya, ya saya udah nawarin tapi dia nggak mau, ya. Ngerti kan maksud saya? Jadi gitu. Tapi selama ini belum ada komunikasi juga sama pihak lawan. Belum ada komunikasi sama pihak lawan. Komunikasi juga percuma, mending hadir aja dulu. Maunya seperti itu ya? Iya. Pun kalau misalnya dia menawarkan mencicil segala macam, yang penting datang dulu seperti itu. Datang aja dulu baru kita omongin. Datang aja dulu. Kalau mungkin tidak hadir akan jadikan hari ini karena memang sakit ya, atau? Iya, jadi kayak kalian teman-teman kan tahu si Jedar istri saya kan punya tiroid. Jadi tiroid itu kan munculnya kalau dia terlalu banyak stres. Kemarin persidangan pertama kita udah hadir, kita udah datang. Dimana bukan hanya kita doang yang kita harus terbangin diri, tapi juga bayi kita. Karena kan usianya masih 5 bulan.
Perjalanannya lumayan capek, apalagi seorang ibu yang harus menyusui setiap malam, bangun setiap 2-3 jam untuk menyusui bayinya kan lumayan, ya sebagai wanita tahu lah agak berat. Jadi dia tuh itu sekarang capek dan memang lagi sakit. Tiroidnya muncul, ada sindikat. Berita selanjutnya, meski kepikiran akan kasus anaknya, Nia Daniati tetap nikmati hidupnya. Penyanyi Nia Daniati seolah menghilang dari panggung musik Indonesia ketika Olivia Natania terjerat kasus penipuan dan penggelapan modus penerimaan CPNS. Olivia Natania alias Oi adalah anak dari Nia Daniati. Meski terkesan tenggelam di industri hiburan, Nia Daniati tetap menerima tawaran bernyanyi walau hanya tampil di pesta pernikahan. Nia Daniati tetap mencoba menikmati hidupnya meski tetap memikirkan persoalan anaknya itu. Penyanyi yang kini berusia 58 tahun itu mengakui bahwa beban hidupnya memang berat saat harus memikul masalah putrinya. Nia Daniati harus tetap ikhlas dan terus bekerja demi keluarganya. Sampai saat ini Nia Daniati masih betah menyandang status jandanya setelah pernikahannya dengan Farhad Abbas diputus cerai pada tahun 2014 silam. Walau tanpa pasangan, Nia Daniati tidak mempersoalkan kesendiriannya. Bahkan tidak punya rencana untuk menikah lagi. Ia pun menyadari bahwa usianya saat ini sudah tidak muda lagi. Berikut wawancara dengan Nia Daniati. Bunda kayaknya lagi menikmati hidup nih di karirnya yang sedang cemerlang. Ya. Cemerlang. Tapi memang Mama Nia merasa kayaknya saat ini momennya untuk menikmati hidup gitu, nggak usah musing-musing terlalu kerja atau seperti apa gitu Mama Nia. Jangan ya, termasuk menikmati kesendirian juga nggak sih Mama Nia atau seperti apa? Nggak ada kepikiran. Berita selanjutnya datang dari aktor tampan Randy Pangalila merasa banyak pekerjaan sebagai hadiah ulang tahunnya. Aktor Randy Pangalila genap berusia 32 tahun pada Rabu 19 Oktober 2022 kemarin. Randy Pangalila merasa semakin bijaksana setiap mengambil keputusan hidupnya. Ia bahkan merasa semakin muda meski usianya bertambah. Kebahagiaan Randy Pangalila bertambah dikarenakan memiliki Chelsea Frank dan anaknya. Bagi Randy, berbagai pekerjaan di dunia akting film yang sering ditawarkan oleh produser dan sutradara kepadanya adalah hadiah ulang tahun untuknya. Berikut wawancara dengan Randy Pangalila. Sebenarnya ada pernah satu, cuman masih belum rilis. Itu juga action juga. Tapi kan kalau di Kodrat ini sebenarnya genre adalah horror. Yang ada sedikit pemanisnya itu ada actionnya. Jadi kita pada saat melakukan itu ya berdoa dulu lah sebelum itu, kayak ya jangan sampai ya ini cuma adegan karena itu ternyata memang adalah mantra-mantra untuk menyantet begitu, itu pasti ada. Tapi ya memang dari awal kan istri juga sudah menyadari bahwa pekerjaan saya ya seperti ini, kadang-kadang saya harus keluar kota kayak waktu itu ke NTT syuting, terus ke Jogja syuting. Ya itu udah resiko, jadi ya udah paham dari awal. Menyempatkan kan, waktu untuk quality time-nya seperti apa nih Pak? Kalau kayak sekarang kebetulan lagi syutingnya di puncak terus, nggak bisa pulang, ya menyempatkan waktunya ya
istrinya yang ngalah sih, yang sering datang ke puncak untuk nginep gitu. Nah, hari ini tapi kan kadang-kadang anak-anak suka protes nggak sih nih kak, kalau misalnya apa ditinggal kakak kerja gitu? Enggak sih, kalau protes nggak pernah. Nah, hari ini ada perayaan khusus dari keluarga, ibaratnya merayain nggak sih kalau boleh tahu? Hari ini nggak ada sih, nggak ada perayaan sama sekali, karena memang lagi itu yang tadi aku bilang, kebetulan saat-saat ini momen-momen ini lagi schedule lagi padat-padatnya, lagi sibuk banget ya. Cuman aku bersyukur ya, aku mengambil dari sisi positifnya, mungkin ini adalah rezeki yang diberikan Sang Kuasa untuk saya. Kak, sampai sekarang masih hafal mantranya nggak? Waduh, nggak hafal. Karena pada saat habis selesai mantra itu udah saya lupain semuanya karena. Berita selanjutnya. Sebagai terdakwa, Ayu Thalia akan ikuti setiap proses hukum. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang bermula dari diduga penganiayaan antara Ayu Thalia dengan anak Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, yakni Nikolasean, belum usai. Ayu Thalia yang dilaporkan Nikolasean ke polisi, proses hukumnya belum usai dan masih berjalan dalam tahap pengadilan. Ayu Thalia sebagai terdakwa mengatakan, persidangan kasusnya dengan Nikolas memasuki babak pemeriksaan saksi ahli. Selama proses hukum berjalan, Ayu mengaku tidak pernah bertemu dengan Sean di luar persidangan. Selebgram cantik itu juga tidak berkomunikasi dengan anak Ahok. Mengingat statusnya sebagai terdakwa, SPG mobil itu siap menghadapi proses hukum yang berjalan dan ia yakin Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik untuknya. Namun jika keinginannya tak sesuai, Ayu Thalia tak bisa berbuat apa-apa. Sebagai warga negara yang baik, ia hanya akan mengikuti hukuman yang akan diterima dalam kasusnya dengan Nikolasean. Berikut wawancara dengan Ayu Thalia. Sangat capek banget. Tapi kamu kan kerja di sini, di mana ini TKP kejadian itu kan? Yang dibacakan di pengadilan juga, itu gimana Ayu melihat? Kayak ada trauma. Ayah dia ada traumatik gak sih? Nah. Kan sampai saat ini sini. Karena balik lagi ya, kalau di penganiayaan itu atau KDRT atau kekerasan pada wanita itu yang paling penting adalah mental health. Dan di sini mental health saya belum sepenuhnya pulih gitu loh. Jadi dan setiap hari saya mesti bekerja di sini, bolak-balik di sini. Jadi mental health saya yang masih sekarang untuk sekarang pun dekat sama cowok pun saya belum ada gitu loh. Masih mental health saya sih yang masih terganggu. Proses penyembuhannya seperti apa kak? Maksudnya bangkit dari masalah kemarin, harus apa maksudnya ada pergi ke psikiater seperti apa ini. Gitu ya? Untuk sekarang ini pergi ke psikiater itu kan butuh biaya. Saya cuma karyawan, saya cuma sales kok di sini. Jadi ya banyak berdoa, semoga jalan kasus saya ini cepat mendapatkan keadilan di sana. Trauma seperti apa sih? Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @TribunLampung, dan TikTok @TribunLampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.